Kamis pagi sekitar pukul 8.30 Pasar Cempaka Putih kebakaran. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran di Jalan Cempaka Putih Barat 1, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menurut saksi mata, api pertama kali berasal dari ledakan tabung gas pemilik kios ayam potong. Kejadian ini pun viral di media sosial. Akun Twitter BPBD DKI Jakarta juga mengunggah proses pemadaman api. Kejadian di gas. Di gas bocor. Bocor. Cepat banget ayam merembetnya air cepat banget. Ini saya jadi enggak kepegang nih, terlalu cepat itu. Jam berapa kalau kejadiannya? Jam 9 kurang lah. Jam 9. Ya, jam setengah 9-an lah. Jam 9 kurang dikit tadi. Itu ya. Dari gas ya? Dari gas bocor. Kayaknya, Pak, kayaknya. Belum ada informasi lebih lanjut terkait korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian pun belum bisa ditaksir.